warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu aktivitas saya hari ini? Saya ingin mengunjungi mahasiswa yang tidak bisa mudik karena pandemi, dan akan saya berikan bingkisan lebaran yang mereka juga nanti menerima voucher makan yang kemarin sudah kita lakukan selama sebulan penuh. Hari ini akan saya sapa, dan jumlahnya masih ada sekitar 189 mahasiswa yang berada di sekitar kampus yang tidak bisa mudik. Mari bergabung dengan saya. Kita ikuti bersama-sama. Saya sudah sampai di kantor Lazismu UMS, dan saya akan serahkan bingkisan lebaran kepada mahasiswa melalui Lazismu, dan saya akan sampaikan ke Ibu Mahasri selaku Ketua Lazismu dan sekaligus sebagai koordinator kegiatan UMS tanggap COVID-19. Terima kasih. Secara simbolis, saya serahkan bingkisan untuk lebaran mahasiswa yang masih tinggal di kampus. Ya, mohon diterima. Matur nuwun, akan kami sampaikan ke mahasiswa. Sebelumnya kula matur dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi hari ini perlu kami melaporkan rektor terkait dengan beberapa program terakhir kami untuk gerakan UMS peduli COVID-19. Yang pertama, di penghujung Ramadan itu kami menyelenggarakan kegiatan voucher challenge. Nah, untuk program ini kami minta pada seluruh mahasiswa yang menikmati program voucher sahur dan berbuka selama Ramadan itu membuat video atau gambar gitu yang kemudian diposting di Instagram dengan hashtag terima kasih UMS itu. Saya ucapkan selamat ya Mas Andri sebagai juara pertama. Sekali lagi jangan dilihat angkanya ini ya, tapi kreativitasnya, dan sekaligus sudah terdeteksi kegiatan yang sudah kita rencanakan. Puji ya. Oke. Makasih ya. Terus berkreasi. Masih pagi. Tahun depan juara satu ya. Terus maju ya. Ayo, mari bersama. Mari tenang. Kita menemui mahasiswa. Saya ketemu salah satu mahasiswa di kos-kosan dan akan saya sampaikan bingkisan lebaran dari UMS. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, namanya siapa Mas? Agus. Agus? Dari Fakultas? FAI. FAI, sudah semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4 ya, oke. Rumahnya mana? Batu Raja. Batu Raja? Waduh, jauh sekali ini. Tapi kenapa Anda ada keputusan untuk pulang? Tidak pulang karena salah satunya ya, pertama
mengikuti anjuran pemerintah. Ya. Terus yang kedua ya sayang keluarga nggak boleh. Oh gitu ya. Memutus rantai itu. Oh iya iya iya. Terima kasih. Siap. Berarti selama puasa di sini ya. Siap. Dapat voucher makan enggak? Alhamdulillah dapat. Dapat ya. Iya. Dapat untuk buka. Siap. Buka sahur. Sahur. Oke. Itu satu kepedulian UMS kepada mahasiswa yang masih tinggal di kampus. Bisa pulang. Selama Ramadan kita berbantu. Kalau menurut Mas Agus gimana manfaatnya itu? Ya alhamdulillah sangat membantu lah. Apalagi kami sebagai anak kos, anak rantau yang ya dalam keadaan seperti ini ya butuh itulah perhatian. Apalagi dari pihak kampus. Sangat ya. Membantu lah. Ya membantu sekali ya. Siap. Ya, saya juga dulu waktu mahasiswa gitu dapat gratisan, wah senang sekali. Di mana-mana mahasiswa dapat gratisan senang sekali. Oke. Siap. Ini ada bingkisan lebaran ya, Mas. Siap. Untuk UMS. Ya. Mohon diterima, bisa dibagi-bagi dengan teman-temannya. Ya, ikuti terus bersama saya untuk ketemu mahasiswa yang lainnya.